guys, netizen dihebohkan dengan kemesraan Jepri Nicole bersama seorang perempuan di acara pesta pora. Namun sayang, perempuan itu ternyata bukan Maria Diodore. Di mana sebelumnya Jepri bersama Maria dikabarkan telah putus. Dan kini Jepri pun memamerkan kekasih barunya, di mana perempuan yang bersama Jepri Nicole diketahui bernama Neya Cameron. Pacar baru Jepri Nicole ini langsung mencuri perhatian netizen, di mana perempuan tersebut langsung dibanding-bandingkan dengan Maria Diodore, di mana masih banyak yang belum move on dari Maria dan Jepri. Jepri Nicole terlihat terang-terangan memeluk sang kekasih di tengah kerumunan penonton. Jepri pun memeluk kekasihnya dengan begitu erat. Mereka saling bertatapan satu sama lain. Jepri pun tak malu-malu untuk mencium perempuan tersebut di depan banyak orang. Sampai perempuan yang berada di samping Jepri Nicole merasa kaget dengan tingkah laku Jepri Nicole yang tidak malu-malu bermesraan di tempat umum. Jepri pun terlihat begitu bahagia bersama perempuan tersebut. Jepri menggendong perempuan tersebut dan terus memeluknya sepanjang konser. Di mana diketahui sosok Neya Cameron diketahui merupakan bagian dari keluarga Cameron yang menjadi besan dari keluarga Soekarno. Neya Cameron memiliki saudara perempuan bernama Nadia Nadira Sari Cameron. Kedua orang tuanya diketahui sudah meninggal dunia. Netizen pun dibuat gegap fokus, di mana ternyata sang mantan Jepri Nicole, yakni Maria Diodore, turut hadir dalam acara musik pesta pora tersebut, di mana terlihat sang ibunda Jepri Nicole bertemu dengan Maria. Dan ada netizen yang berkomentar di akun ibunda Jepri Nicole, "Mi, abang masuk lantor Mi, jauh banget lagi sama Maria." Jawaban dari sang ibunda Jepri Nicole pun begitu lembut. Menurut pendapat kalian, Jepri Nicole lebih cocok bersama Maria Diodore atau bersama Neya Cameron? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.